Beginilah jadinya jika emak-emak sudah turun tangan dalam antrian. Aksi saling dorong tak terhindarkan membuat petugas kewalahan. Warga yang tak sabar berebut membeli paket sembako murah di halaman rumah dinas wali kota Cilegon, Banten, Rabu pagi. Di antara antrian ini terdapat anak-anak yang terjepit badan orang dewasa hingga tidak bisa keluar kerumunan. Saat bazar selesai, beberapa warga yang sudah mengantri mengaku kesal karena tidak kebagian sembako murah. Dalam acara ini, panitia menjual satu paket sembako terdiri dari minyak goreng, gula, sirup, mie instan, susu kaleng, dan kopi bubuk dengan harga Rp35.000.